Kristen. Kalau nggak ada, kamu ikut saya ke kantor. Saya saksinya. Tapi sebelum diajak ke kantor, boleh nggak saya periksa dulu ruang kelasnya? Bel terletak pas di sebelah meja. Dan di sebelah meja ada kursi yang pecah. Berarti Bel jatuh dari situ. Buku? Siapa yang ada buku di sana? Aku. Aduh! Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Loh, ini kan buku Bel. Iya, kemarin aku ngisengin dia, naruh buku dia di sana. Terus waktu pulang aku lupa ngasih tau dia, makanya semalam dia nelfon.